Halo, kembali lagi di Koran Sawit. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Baik, untuk video saya kali ini saya akan membahas tentang pupuk makro dan pupuk mikro. Apa itu pupuk makro? Pupuk makro adalah pupuk yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak ya, seperti sawit. Nah, adapun unsur hara yang terdapat pada pupuk makro itu seperti unsur N, fosfor, kalium, dan magnesium. Nah, untuk pupuk mikro itu adalah pupuk yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit ya, sahabat sawit. Nah, di mana untuk pupuk mikro ini mempunyai unsur hara yang berbeda pada pupuk makro. Kalau untuk pupuk makro itu mempunyai unsur hara boron, kopfer, Cu, zinc, Zn, ferum, Fe. Nah, di mana unsur hara makro dan mikro ini saling berkaitan ya, sahabat sawit, untuk tanaman, terutama bagi kelapa sawit ya, sahabat sawit. Nah, mungkin itu saja ya, sahabat sawit, info yang atau penjelasan sedikit yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar ya, sahabat sawit. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sawit.